Hal terburuk apa dok, jika masyarakat masih tetap seperti ini, masih setel kendor, masih seolah acuh tak acuh terhadap pandemi ini, hal terburuknya yang terjadi akan seperti apa ya dok ya? Mungkin dokter Tan dan kemudian bisa dilanjut ke untuk Pak Harif, memberikan tanggapannya dok, penjelasannya mungkin? Yang pertama pasti Indonesia adalah negara yang terakhir menyelesaikan pandemi. Itu yang saya takutin, ya. Dan yang walaupun katanya kita ingin memajukan ekonomi dan pariwisata, siapa yang berani ke Indonesia? Ya, sebab seandainya ada orang asing nih, turis mau datang ke Indonesia, lalu dia pengen misalnya belanja souvenir misalnya, ya, lalu dia pergi ke toko, dia pergi ke pasar, wah semua orang berkerumun, wah dia takut banget. Akhirnya ujung-ujungnya kita juga yang rugi. Betul atau tidak, ya? Atau kemudian yang lebih konyol lagi, anak kita nggak sekolah-sekolah. Karena apa? Sekolah lalu menjadi klaster baru. Kelihatannya seperti yang Pak Harif bilang, sekolah menyediakan sarana cuci tangan. Begitu mau cuci tangan, berkerumun dia. 5 orang cuci tangan bareng-bareng di keran yang sama. Nah, ini terjadi gitu loh. Jadi sekali lagi, jangan sampai SOP-nya udah ada, tapi ngejalaninnya nggak benar. Dan the worst case, the very worst one, itu adalah kalau kita nggak mungkin terjadi barangkali ya. Nakesnya udah angkat tangan, terserah lo deh mau ngapain deh. Lu kena sono dah, ya. Atau ya nanti akan bolak-balik terjadi lagi, ada ibu mau melahirkan, dituntut untuk melakukan rapid test, karena nakesnya nggak mau ketularan dong. Lalu kemudian kami yang dituding mengatakan bahwa alah kalian itu nyelamatin diri sendiri. Loh, memang kita mesti nyelamatin diri kita sendiri, terutama kalau kita tidak kenal siapa pasiennya. Ya ANC-nya nggak di sini misalkan. Ya, lalu kemudian tiba-tiba datang dalam keadaan impartu, udah siap untuk melahirkan. Ya, lalu kemudian tahu sendiri orang melahirkan itu seperti apa. Lalu kemudian kalau nakesnya terpapar, dia tidak siap dengan APD, terus mau bagaimana? Apakah kita menolong satu nyawa lalu dengan cara mengorbankan nyawa lain? Itu tidak boleh terjadi. Yang kita inginkan adalah semua orang di dalam kapal ini harus selamat. Ya. Itu prinsipnya. Silakan Pak Hanif. Pak Hanif mungkin menyambung, Pak. Kalau pandemi ini nggak selesai-selesai, maka saya kira beban berat yang akan kita pikul ini luar biasa, ya. Jadi berbagai persoalan itu tidak akan bisa ikut selesai. Saya ambil contoh saja, kita buat pernyataan bersama dengan GKI, AID dan YAKMI terkait dengan kesehatan ibu dan anak itu. Potensinya luar biasa, itu akan muncul timbul masalah-masalah baru yang dulu penyakit-penyakit yang lama sudah mulai hilang karena imunisasi berkurang dan lain sebagainya, itu akan muncul menambah beban baru, ya. Dan saya kira lama-kelamaan kita yang katanya negara mau menjadi negara lepas dari perangkap negara berkembang, mungkin kita akan menjadi negara yang miskin kembali, ya. Dan ini tidak kita harapkan itu. Dan ini akan menyebabkan dampaknya kepada masyarakat juga nanti, pada situasi-situasi yang tidak membuat kehidupan kita akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan hari ini untuk menyelamatkan bangsa ini adalah juga menyelamatkan juga generasi kita, anak-anak kita di masa yang akan datang begitu. Jadi masalah gizi yang nggak selesai-selesai, stunting kita masih tinggi, penyakit tidak menular masih tinggi, dan sebagainya. Penyakit menular ditambah lagi dengan pandemi. Nah, oleh karena itu, saya kira Pak Menteri Kesehatan kita ngomong begini, yuk kita awali perjuangan kita di pandemi ini dengan kesehatan, kita akhiri dengan kesehatan gitu. Artinya apa? Harusnya kesehatan juga menjadi sangat prioritas begitu. Untuk diselesaikan, ya, saya nggak berani untuk mendikotomi apa kesehatan dulu, ekonomi dulu. Tapi yuk kita perhatikan kesehatan ini sehingga semua aspek itu harus berbasis pada bagaimana kesehatan yang utama ini. Saya sependapat dengan Dr. Tan bahwa apa yang bisa kita lakukan kalau semua adalah penyakit gitu. Mau ekonomi bagaimana, mau sosial bagaimana, keamanan bagaimana. Saya kira ini kita harus harus pemimpin kita harus mengambil sikap dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.